Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali di channel saya. Kali ini saya mendapati kiriman dari wilayah Bogor, yaitu kamera point shoot yang cukup populer di zamannya. Ini Olympus Trip 100R. Dan ini penampakannya. Jadi untuk kamera Olympus ini sendiri mengalami kendala, yaitu tidak bisa memakai film. Jadi tidak bisa narik film. Dan ini sudah saya prediksi, biasanya seperti ini kerusakannya pada gear. Nanti kita akan bongkar semuanya. Jadi orangnya ingin memakai, setelah dimasukin filmnya ternyata tidak bisa narik film. Dan sangat disayangkan jadinya tidak foto-foto pakai kamera kesayangannya, jadi foto-foto pakai handphone. Nah, jadi untuk kamera jenis point shoot, bukan point shoot ini saja, jadi hampir semua seri point shoot itu sebenarnya tidak boleh memakai film yang keras. Jadi lebih baik film-film ternama seperti Fuji atau Kodak. Jadi yang lainnya itu sebenarnya tidak boleh karena bisa merusak gear, kecuali kamera seri Ringfinder dan juga seri SRL. Itu boleh pakai film apa aja. Jadi untuk khusus kamera point shoot itu tidak boleh memakai film yang berat. Nah, jadi nanti akan berdampak pada gearnya ini rusak, karena ini jalannya itu pakai motor, jadi motor itu harus narik. Jadi mau nggak mau film itu harus narik. Jadi kalau tidak ketarik, makanya gearnya jadi pada hancur semua. Oke, teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut lebih jauh eksekusi Olympus Trip 100R ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel Anak Bangsa dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar dapat inspirasi dan pengetahuan lebih banyak tentang tutorial daripada kerusakan-kerusakan di semua kamera. Nah, oke teman-teman, dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman senusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi kamera Olympus Trip 100R ini. Jangan kemana-mana supaya nggak gagal paham. Ikuti terus, check it out. Oke teman-teman, sembari kita buka kamera ini, untuk teman-teman Nusantara yang ingin menghubungi saya, di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana rekan-rekan Nusantara bisa menghubungi saya, ingin tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, terus lokasinya di mana dan biayanya berapa. Nanti kita bisa chatting melalui WhatsApp dan nomornya saya sudah cantumkan di sini. Dan untuk area Jakarta dan sekitarnya bisa langsung mampir. Nah, kita ada di Jalan Samanhudi Raya, tepatnya di gedung Arko Pasar Baru lantai 3, depan eskalator arah jam
11. Nah, jadi kita tiap hari ada di sana, nanti bisa janjian dulu melalui WhatsApp. Jadi kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol dan bisa mencari solusi yang terbaik untuk kamera-kamera dan lensa-lensa kesayangan teman-teman Nusantara. Dan untuk area di luar Jakarta dan sekitarnya bisa melalui beberapa agen pengiriman. Jadi yang dimana nanti alamatnya kita bisa melalui WhatsApp gitu. Dan di sini kami menerima jasa servis untuk semua jenis kamera, baik manual dan DSLR. Dari manualnya sendiri terbagi 4 bagian, yaitu dari point shoot, rangefinder, SRL dan TRL, dan semua merek, tipe dan kerusakan. Dan untuk kamera digitalnya itu ada kerusakan seperti mati total, terus memori tidak baca, error mekanik shutter, terus error 01 dan lain-lain. Nanti semuanya kita bisa melalui WhatsApp. Dan untuk mirrorless-nya sama seperti DSLR-nya. Dan untuk lensanya sendiri, lensa autofocus, itu biasanya kerusakannya error diafragma, error 01 atau cleaning lensa. Nanti untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa melalui WhatsApp. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapati kerusakannya, yaitu kerusakannya itu ada di gear dekat gigi roll filmnya kerusakannya. Oke, teman-teman, dan gigi roll yang tadi itu hancur. Nah, jadi kita sudah tambal sulam dengan ukuran yang sama. Jadi kalau untuk dicari part aslinya ini sudah tidak ada, karena ini masanya sudah terlalu jauh. Jadi kita hanya mengakali dan semoga ini kuat. Nah, jadi nanti setelah ini kita juga akan tes dengan film untuk mengetahui kekuatan daripada gear ini gitu. Jadi nanti gear ini kita pengen tahu kan ini kuat apa enggak. Jadi nanti setelah dipasang semuanya kita akan coba dengan film. Dan sebelum itu kita akan mencoba jalannya. Nah, ini jalannya kita coba untuk maju mundurnya si gear ini sudah berfungsi normal atau belum. Dan kalau seperti ini nanti akan ketahuan seperti apa namanya, kalau dia tidak presisi. Kalau dia tidak presisi dengan gear-gear yang lain, dia akan ketahuan seperti ada pasirnya gitu. Jadi sebelumnya kita udah uji coba dulu. Nah, kita cari gear yang ukurannya sama atau giginya sama, baru kita pasang tabel sulamnya. Dan untuk rekan-rekan Nusantara, di sini saya hanya mengimbau. Jadi apa namanya, jangan coba-coba untuk membuka kamera-kamera point shoot, karena di sini ada strum yang dihasilkan oleh tenaga baterai untuk lampu flash gitu. Jadi untuk lampu flashnya itu ada dari baterai mengolah satu tenaga baterai itu menjadi satu buah strum, yang dimana itu strumnya cukup tinggi, itu bisa 5 kali bahkan sampai 10 kali tenaga tepokan nyamuk, raket nyamuk. Itu nanti yang dikhawatirkan teman-teman Nusantara akan terluka oleh strum, dan juga kameranya nanti akan lebih parah. Jadi alangkah baiknya diberikan saja ke tenaga ahlinya, karena tenaga ahlinya bisa menguasai atau menetralkan si strum tadi gitu. Jadi teman-teman Nusantara ya tidak usahlah untuk membuka gini, nanti takutnya akan kesetrum. Oke, teman-teman, ini saya akan rapikan terlebih dahulu dan nanti kita akan tes dengan film test untuk mengetahui fungsi daripada gear yang tadi saya tambal sulam itu apakah sudah bisa baik berjalan atau belum. Nanti kita akan bisa lihat sendiri. Thank you.
Oke, teman-teman, ini sudah rapi. Kita susun lagi kameranya dan kita sudah rapatkan. Langsung saja kita masukin filmnya. Langsung kita akan coba beberapa kali shutter. Dan di sini teman-teman bisa melihat nomor kontrinya sudah berjalan dengan baik atau dengan normal. Nah, sesuai dengan shutter yang kita inginkan. Nanti kita akan buka untuk mengetahui isi roll yang kita shutter itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini sekarang kita buka. Nah, ini filmnya nih. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, sudah ketarik dengan baik. Nanti kita akan rewind filmnya juga untuk mengetahui berapa banyak film yang sudah masuk. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan untuk Olympus Trip 100R ini untuk kerusakan gear film. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan, tentunya untuk menambah inspirasi dan pengetahuan yang lebih mendalam lagi untuk Olympus Trip 100R ini. Sampai di sini teman-teman, terima kasih dan wassalam.